5 hari setelah melakukan pembunuhan kepada korbannya, wanita berinisial LH, 41 tahun, terduga pelaku pembunuhan AS, 29 tahun, akhirnya berhasil dibekuk oleh Satreskrim Polres Bogor. Kasus pembunuhan yang berawal dari laporan warga Kampung Dedep RT 002 RW 008 Desa Telajung Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor yang menemukan jasad LH korban diketahui merupakan warga Kota Depok pada 16 Desember kemarin. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta hukum yang mengarah kepada terduga pelaku pembunuhan berencana. Korban sebelum dibuang di Kampung Dedep Desa Telajung Udik Kecamatan Gunung Putri, korban sebelumnya dibunuh di rumah kontrakan pelaku dengan cara dicekik. Berawal dari penemuan mayat seorang perempuan di wilayah Gunung Putri pada tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya tim Reskrim Satreskrim Polres Bogor melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta hukum yang mengarah pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya pada tanggal 20 dini hari dari tim Resmob Satreskrim Polres Bogor telah melakukan penangkapan terhadap seseorang dengan inisial AS usia 29 tahun yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana, juga pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dengan pasal 338, 340 dan 365 ayat 3 yang mengakibatkan meninggal dunia. Saat ini terhadap tersangka sudah kami lakukan penahanan dan sedang dalam proses penyidikan di Satreskrim Polres Bogor. Iman juga menambahkan selain diduga melakukan pembunuhan berencana, pelaku AS juga dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP karena AS juga melakukan pencurian dengan pemberatan. Sepeda motor dan handphone milik korban dikuasai oleh pelaku, barang-barang korban maupun alat-alat yang digunakan untuk menghabisi dan membuang jasad korban kini telah diamankan petugas. Pelaku AS dikenakan pasal berlapis 338, 340, dan 360 KUHP dengan maksimal ancaman hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.